Selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel, dimanapun Anda menyaksikan tayangan ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama untuk pagi ini kita bersama-sama mengikuti ibadah yang akan dilaksanakan. Untuk itu saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak para jemaat di rumah dan dimanapun Anda berada untuk kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang kepada-Mu Bapa. Kami mau memulai ibadah kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau jamah kami satu persatu Tuhan. Roh Kudus Allah turun atas kami, mengurapi kami Tuhan. Karena hanya urapan-Mu Bapa yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu mengubah hidupku. Satu yang
merindukan urapan-Mu atas kehidupan kami. Kami merindukan Roh Kudus-Mu terus menyala di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri, Bapa. Kami rindu terus berjalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus-Mu memimpin kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mengucap syukur kami naikkan kepada-Mu, Bapa, untuk pagi ini, untuk hari yang baru, untuk kesempatan kami bagi anak-anak-Mu untuk bersekutu beribadah kepada-Mu, Tuhan. Kami bawa segala kehidupan kami kepada-Mu, Tuhan. Kami mau duduk diam menyembah Engkau, memuji Engkau, Tuhan, melalui puji-pujian kami. Terlebih kami mau duduk diam, Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang beribadah pagi hari ini melalui siaran ini, Tuhan. Engkau mengetahui isi hati mereka. Engkau mengetahui setiap beban permasalahan mereka. Yang datang sakit, Engkau sembuhkan, Tuhan. Yang datang dengan berbeban berat, Engkau berikan kelegaan, Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Roh Allah saja yang menaungi kami. Roh Allah saja yang memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan puji-pujian kami dan melanjutkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau puji Allah kita, sebab Dia Allah yang baik, sungguh baik bagi kehidupan kita.
Mari saudara, pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena sungguh besar kuasamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji dia, ku agungkan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dia, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji dia, ku agungkan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. sebab Engkau besar Tuhan bagi kehidupan kami. Tidak ada Allah lain yang berkuasa bagi kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kau masih terus Tuhan menunjukkan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus setia mengasihi Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun situasi yang kami hadapi pada saat ini, biarlah kami terus memandang Engkau sebagai Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pujian penyembahan sudah kami naikkan. Biarlah Tuhan, di waktu ini kami rindu Engkau memberikan kami ajaran-ajaran-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami di tempat ini. Bapa, ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang mau tilik mata hati dan telinga kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami pada pagi hari ini bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami. Biarlah hikmat yang daripada-Mu turun atasnya Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan biar Roh Allah saja yang beracara sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah online ini. Saya percaya pertolongan atau tuntunan Tuhan tidak pernah salah ya. Kita selama ini masih mengadakan ibadah online. Dan betul saja, mulai minggu yang lalu kita sudah mulai dengan PSBB lagi. Dan ini semua menunjukkan penyertaan Tuhan terhadap kita. Karena dengan kita betul-betul tertib mengikuti petunjuk Tuhan, maka kita boleh terhindar dari hal-hal buruk yang tidak kita kehendaki bersama ya. Tapi saya rasa istilah PSBB saat sekarang ini bukan satu istilah yang baru yang membingungkan, bukannya kita setahun yang lalu sudah berhasil dengan segera melakukan aktivitas kegiatan baru sesuai dengan anjuran pemerintah dan itu semua membawa kebaikan buat kita, saya percaya. Nah, rangkaian ibadah kita yang mengalami perubahan baik dalam hal segala rupa ya, banyak ya, ini merupakan satu kegiatan baru yang memang saya pikir masih harus kita lakukan dan pasti ke depan juga tetap ada hal-hal yang lain daripada sebelum pandemi. Tapi ini semua membuat kita tetap tidak patah semangat ya saudara ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa sepanjang tahun yang lalu kelompok kecil di gereja, yaitu gereja kita ini, itu mendapat penjagaan Tuhan karena satu sikap kejujuran yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tanpa kita sadari ternyata hal ini menjadikan kita menjadi domba-domba yang selalu bisa makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Artinya kita dijagai oleh Tuhan seperti seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya, itu setiap domba dicukupi, demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam takut akan Tuhan itu mendapat pemeliharaan Tuhan. Dan domba-domba yang dapat berbaring dengan tidak ada yang mengganggu itu artinya hidup kita tidak gelisah. Hidup kita itu punya damai sejahtera karena kita diluputkan dari musuh-musuh. Kalau ada domba-domba atau kawanan domba yang dapat tidur dengan tenang, itu artinya gembala tersebut berhasil membuat kawanan domba itu tenang karena semua musuh-musuhnya sudah dilibas dahulu. Tidak ada musuh serigala, beruang yang mengganggu kehidupan domba-domba itu. Itu yang kita alami ketika kita mau hidup takut akan Tuhan. Ketika kita mau jadi penurut-penurut Tuhan. Segala musuh kita dihalau duluan oleh Tuhan. Karena gembala agung yaitu Tuhan Yesus berjalan di depan kita sebagai domba-dombanya.
Kalau kita sebagai kumpulan domba dari Gembala Agung kita mau mengalami hal yang sama seperti tahun yang lalu, di tahun yang baru ini, di sepanjang tahun 2021 ini, ada satu hal penting yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mau baca dari Yosua 23 ayat 9 sampai 11. Yosua 23 ayat 9 sampai 11. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu dan akan kamu ini? Seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini adalah pesan dari Yosua. Yosua itu sepanjang dia memimpin bangsa Israel, dia selalu memimpin dengan takut akan Tuhan, beriman teguh hanya kepada Tuhan, dan mengandalkan harapan-harapannya hanya kepada Tuhan. Dia hanya menyembah Tuhan saja, tidak ada ilah lain yang dia sembah. Dan keteladanan hidup Yosua ini menjadi satu patokan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa itu dalam kepemimpinan Yosua melakukan hal yang sama, yaitu hidup tak akan Tuhan dan hanya menyembah Tuhan saja, tidak menyembah ilah lain. Nah, dengan demikian mereka mendapat satu kemenangan dari Tuhan, karena Tuhan yang berperang melawan bangsa-bangsa di tempat mereka ada sekarang. Ketika mereka memasuki Kanaan, di tempat itu sudah ada bangsa-bangsa lain yang jumlahnya lebih besar, kekuatannya lebih besar. Tetapi karena tanah itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan kepada bangsa Israel, maka Tuhan yang berperang melawan bangsa-bangsa itu asal bangsa Israel hanya menyembah Tuhan. Dan Yosua berhasil dalam seluruh kepemimpinannya, sepanjang kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hanya menyembah Tuhan saja. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel di segala penjuru sampai Yosua lanjut usia. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, sebelum Yosua meninggal dunia, Tuhan berpesan kepada Yosua untuk Yosua menyampaikan pesannya kepada seluruh bangsa Israel. Di mana dikatakan, kamu tahu selama ini yang membuat kamu mendapat kemenangan sehingga bisa menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian ini adalah Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Tidak mungkin, atau secara logika tidak mungkin bangsa Israel akan menang melawan bangsa-bangsa yang ada di sana, yang jumlahnya lebih besar, kekuatannya lebih besar. Sehingga bangsa-bangsa itu tadi dikatakan satu orang seperti melawan 1000 orang. Itu bukan kemampuan dari bangsa itu. Itu bukan kemampuan dari prajurit-prajurit bangsa Israel. Tetapi itu karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang berperang melawan bangsa-bangsa itu sehingga bangsa Israel bisa mendapat kemenangan demi kemenangan. Dan Yosua berpesan, kalau bangsa Israel mau tetap mengalami hal ini, yaitu hidup dalam keamanan, setiap peperangan diberi kemenangan oleh Tuhan, maka bangsa ini harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dikatakan kalau bangsa itu mau agar nyawanya, karena dikatakan demi nyawamu, agar nyawanya itu dipelihara, agar nyawanya itu selamat, artinya agar kehidupannya itu dijagai Tuhan, maka bangsa Israel harus bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Kata bertekun, itu sudah pernah saya bahas, itu artinya adalah setia dan konstan, memberikan perhatian yang tak henti-henti, dan terus menjaga atau terus menerus melakukannya sepanjang waktu. Artinya, kalau bangsa Israel setia dan terus menerus sepanjang waktu mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemenangan demi kemenangan terhadap bangsa itu. Mengapa hal ini penting?
Karena hal mengasihi ini merupakan hukum utama yang Tuhan Yesus katakan. Kita mau baca dari Matius 22 ayat 36 sampai 38. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, ini adalah percakapan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu ahli Taurat sedang mencobai Tuhan Yesus. Lalu tugas utama kita adalah mengasihi Tuhan. Dikatakan tadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan tentunya harus melakukannya ya, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihi ini bukan sekedar ucapan iya saya mengasihimu, bukan begitu saudara. Mengasihi ini dengan hati, dengan perkataan dan juga melakukannya. Lalu dikatakan melakukannya itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budimu. Segenap akal budimu. Apa artinya segenap hati? Segenap hati itu kalau orang punya hati, seluruh hatinya diberikan kepada Tuhan. Seluruh hatinya dibuat untuk mengasihi Tuhan. Jadi kasih kita kepada Tuhan tidak ada saingannya. Termasuk kita tidak lebih mengasihi diri kita sendiri dibanding dengan mengasihi Tuhan. Tidak, kita mengasihi Tuhan. Nomor satu, mengasihi Tuhan. Baru mengasihi diri kita sendiri, lalu mengasihi yang lain ya. Nah itu kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya juga kasih kepada Tuhan itu menuntut sebuah sikap hati. Sikap hati yang menghormati, sikap hati yang menghargai Allah. Kalau kita menghormati, kita menghargai, tentu ada sikap-sikapnya. Ditunjukkan dengan sikap-sikap kita dalam kehidupan kita. Misalnya kita memang merindukan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita mengasihi, kalau orang mengasihi seseorang yang lain, pasti kita rindu ketemu ya. Jadi kalau mengasihi Tuhan dengan sikap, dengan sepenuh hati atau segenap hati, artinya hati kita juga ingin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu berusaha untuk mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan itu penting, itu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi tapi kita tidak taat, kita mau-maunya sendiri, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Lalu juga kita benar-benar memperdulikan sikap hidup kita, sikap hati kita ya. Jangan sampai kita ini karena hati kita membangkang, kehidupan kita juga jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak menghormati Tuhan saya rasa. Lalu kita juga mesti mengikuti kehendak Tuhan. Itu bagian dari menghargai Tuhan. Nah, sikap hati ini harus kita tunjukkan selama kita ada di dunia ini, saudara. Kalau kita tidak mau mengecewakan Tuhan, itu artinya kita memang mengasihi Tuhan. Seperti kalau saudara ini anak-anak muda ya, yang mengasihi pacarnya gitu. Kan gak mau mengecewakan. Sebenarnya sih di balik itu ada, nanti takut ditolak gitu ya. Jadi kalau udah janji mau ketemu jam segini, mesti ketemu lah ya, gak mau mengecewakan. Itu artinya mengasihi. Tapi hati-hati, ini saya mengambil contoh saja ya. Kalau ada anak-anak muda, seorang cowok yang masih muda bilang, aku mengasihimu, aku mencintaimu dengan segenap hati. Hati-hati, gadis-gadis muda, hati-hati, jangan gampang percaya. Ke kamu memang segenap hati, tapi ke perempuan lain ya sedikit-sedikit gitu ya. Nah pria-pria muda jangan seperti itu juga sih ya. Kita harus tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah saya ingin menyampaikan satu contoh di mana seseorang mengasihi Tuhan. Suatu kali di sebuah perusahaan, mungkin beberapa saudara sudah tahu ya cerita ini. Suatu kali di sebuah perusahaan ada seorang direktur mau mengundurkan diri. Dia mencari calon pemimpin pengganti dia. Lalu dia bawa bibit atau benih padi. Dia panggil beberapa pegawainya yang kira-kira punya kapasitas untuk menggantikan direktur ini. Dia bagikan setiap orang. Setiap orang dia bagikan benih padi ini.
satu orang misalnya dua biji gitu ya, untuk kalian boleh bawa pulang, tanamlah, uruslah baik-baik, nanti setelah 3 bulan kembalilah bawa hasilnya. Kemudian beberapa orang, kira-kira 10 orang ya, dibagikan itu, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing dan masing-masing menanam benih padi ini. Satu orang memperhatikan hari pertama, hari kedua, dia sudah menggemburkan tanah, sudah ditanam, sudah disirami, sudah diberi pupuk, dijagai setiap hari, tapi tidak kunjung tumbuh benih padi ini gitu. Sampai tibalah waktunya 3 bulan berlalu. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, saya malu bawa hasil saya karena tidak ada yang tumbuh. Sedangkan teman-teman saya di kantor bercerita, punya saya udah segini, punya saya udah segitu gitu ya. Terus kata istrinya, gak apa-apa, bawa aja, bilang aja jujur bahwa emang saya tanam tapi kok gak tumbuh ya, bawa aja. Akhirnya dengan berat hati, malu, ya sungkan, dibawa juga nih pot hasilnya nih. Setelah 3 bulan gak ada apa-apa, cuman ya kelihatan tanah aja gitu. Waktu sampai di kantor, semua teman-temannya potnya berhasil tumbuh. Lalu tibalah meeting. Si direktur masuk, dia langsung mengatakan begini. Taruh kata ya, orang yang tanamannya tidak tumbuh itu namanya A. Saya sudah tahu. Mari kita beri tepuk tangan kepada A, karena A akan menggantikan kedudukan saya. Semua heran, padahal hasilnya A gak ada gitu. Lalu direkturnya mengatakan seperti ini. Sebelum saya membagikan benih ini, saya sudah merendamnya dalam air panas, setiap benih padinya. Jadi tidak mungkin bisa tumbuh. Nah, yang tidak tumbuh adalah punya A. Jadi si A ini jujur. Dialah calon direktur, dialah yang akan menggantikan saya. Saudara lihat, kejujuran tidak pernah sia-sia. Itu termasuk sikap hati. Dalam kita bersikap sehari-hari, apa yang ada di hati kita? Mau takut akan Tuhan? Atau mau lebih mementingkan orang lain? Atau demi gengsi sendiri sehingga tidak jujur? Kelakuan yang dilakukan oleh si A, yaitu sebuah kejujuran, sangat dihargai oleh Tuhan dan juga oleh direktur yang sebelumnya. Saya percaya ketika kita masing-masing dalam kehidupan kita harus bicara jujur, ada saja konsekuensi yang harus kita tanggung. Di antaranya adalah mungkin kita dikucilkan karena kita mengatakan sebuah kebenaran. Tetapi ingat saudara, bahwa Tuhan tahu sikap hati saudara, kejujuran saudara, Tuhan catat. Dan ingat ayat yang tadi, yang mengatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, maka dialah yang terus akan berperang bagi kamu. Jadi ketika kita mau melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu dengan kejujuran, Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Jadi saudara, kalau saudara pernah melakukan sesuatu yang apa adanya, saudara mengatakan apa adanya, dan itu menimbulkan kesedihan karena saudara dibenci oleh orang yang mungkin dibuka kedoknya gitu ya, jangan kecil hati. Tuhan yang berperang menghibur saudara, Tuhan yang menggantikan teman-teman baru yang mungkin yang lama meninggalkan saudara, Tuhan yang berperang dalam kehidupan saudara. Lalu bagaimana dengan mengasihi dengan segenap jiwa? Jiwa yang masuk di sini adalah nafas hidup. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap nafas hidup kita. Artinya, kalau ada pilihan memilih Tuhan atau nafas hidup kita mati atau nafas hidup kita berakhir, artinya memilih Tuhan atau nyawa kita, kita harus memilih Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dan ketika kita mau melakukan hal ini, ada satu hadiah yang Tuhan sediakan buat kita. Kita mau baca dari Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, kalau kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap jiwa,
tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kasih kita kepada Tuhan, maka Dia akan mengaruniakan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini maksudnya begini, kalau kita misalnya dengan punya kerinduan untuk kita mengabarkan Injil atau kita mengabarkan kabar keselamatan kepada orang yang kita sayangi, awalnya mungkin kita ditolak. Tetapi ketika kita mau berdoa, meminta kepada Tuhan, Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang kita butuhkan untuk kita menyampaikan kabar baik itu. Misalnya Dia mengaruniakan hikmat kepada kita untuk kita bisa menyampaikan kabar baik. Atau Tuhan mengaruniakan kepada kita kesabaran sehingga kita bisa melayani orang yang kita kasih itu sampai akhirnya Dia mau menerima Tuhan Yesus. Nah, saya punya pengalaman juga dalam hal ini. Ketika itu saya harus menjadi saksi Tuhan. Waktu itu mama saya masih belum di dalam Tuhan. Kami sekeluarga memang sudah ada tradisi ya, setiap tahun sebelum Imlek itu ada namanya sembayangan. Ketika saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya menolak itu. Mama saya marah, tapi lama-lama menjadi sedih, lalu bertanya, nanti mama siapa yang sembayangin? Saya menjelaskan bagaimana kita ketika kita mati, ketika tubuh fisik kita ini mati, apa yang kita peroleh dan bagaimana kita menghadapi jasad kita ini. Bahwa jasad tinggal dikubur saja, tapi kita mendapat kehidupan kekal. Itu yang saya sampaikan kepada mama saya, sehingga tidak perlu ada lagi didoakan. Jasad yang sudah mati, yang sudah dikubur itu tidak perlu didoakan apa-apa. Lalu saya berdoa dan berdoa, akhirnya mama saya mau menerima dia, menerima Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ketika saya menghadapi penolakan atau saya dimarahi oleh orang yang saya kasihi, saya tetap, iman saya tetap mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya, maka saya mendapat hadiah itu dari Tuhan. Tuhan memberi kemampuan kepada saya untuk bersaksi, sehingga mama saya menerima Tuhan Yesus, kemudian saudara-saudara saya, dan akhirnya papa saya. Itu merupakan satu hadiah yang buat saya, satu hadiah yang luar biasa. Lalu tentang mengasihi dengan segenap akal budi. Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Dia dengan kesadaran penuh. Jangan selagi emosi, ya sekarang aku lagi seneng nih, lagi happy, aku mengasihi Tuhan. Itu pakai emosi. Ketika kita dalam kondisi kesusahan, gak ada Tuhan-Tuhanan. Nah, bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, maka kita harus sungguh-sungguh ketika kita mengambil keputusan untuk aku mau mengasihi Tuhan, itu dengan kesadaran penuh dari kita. Karena kesadaran penuh itu dibutuhkan untuk kita menyadari satu hal penting yang harus kita lakukan setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini contohnya, contoh mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kita mau baca dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, dengan akal budi kita, kita bisa tahu dari firman Tuhan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita tahu ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, ayo buang semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Lakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang baik. Lakukan perintah Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, di akhir dari khotbah saya mau merangkumkan. Bertekun mengasihi Tuhan Allah itu artinya adalah setia dan terus-menerus sepanjang waktu dengan menunjukkan sikap hati yang menghormati dan menghargai Allah
dengan cara merindukan persekutuan dengan Dia, lalu berusaha untuk menaati Tuhan, lalu benar-benar memperdulikan kehormatan Tuhan sehingga kita menjaga sikap kita, lalu mengikuti kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Lalu juga setia dan terus-menerus sepanjang waktu menjaga iman kita. Apapun tantangannya, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tetap mau jiwa kita ini mengasihi Tuhan. Kita mau jiwa kita ini diselamatkan dengan terus bertekun dalam iman mengiring Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir adalah setia dan terus-menerus sepanjang waktu mengubah pemikiran-pemikiran kita dan kelakuan-kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita memiliki kelakuan yang baru yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiga hal ini menjadi pedoman kita dalam kita bertekun mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa melewati semuanya, berjuang untuk terus-terus mengasihi Tuhan dengan cara seperti yang sudah saya sampaikan barusan, maka lihat, Tuhan akan memberi kita kemenangan, Tuhan akan memberi kita pertolongan, Tuhan akan menuntun kita dan berperang melawan segala musuh kita. Tuhan yang berjalan duluan di depan kita. Amin. Mari saudara, kita mau menyatakan hati kita yang mengasihi Tuhan kita. Kita mau nyanyikan, katakan, aku mengasihimu Tuhan. Yesus.
ini pernyataan hati kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami mengasihimu Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kehormatan dan kemuliaanmu Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menjalankan hidup kami dengan mengasihimu, sehingga kemenangan demi kemenangan, pertolongan, pemulihan dapat kami rasakan. Karena itu semua menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, menjadi sebuah keberanian di dalam kami menjalani hidup di tahun ini Tuhan, untuk masa-masa yang akan datang, untuk hari-hari mendatang, untuk bulan-bulan mendatang. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah melayani-Mu dengan setia, khususnya pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menolong setiap pergumulan dari anak-anakmu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul, Engkau yang menolong tangan-tangan yang mengelolanya. Untuk pemerintah kami, kami mohon hikmat yang daripada-Mu atas pemerintahan di negara kami ini, agar pandemi ini boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, kita mau pulang dan angkatlah tangan saudara, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun masih melalui online. Mari kita menyimak serangkaian acara dari Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk satu minggu ke depan. Selasa 19 Januari 2021, renungan doa puasa kali ini dibawakan oleh Saudara Mika Anugrahman. Kamis 21 Januari 2021, pesan singkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pelle. Dan minggu depan, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nimrod Paul. Untuk anak-anak sekolah minggu, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Maria. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.